Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo berjanji menyelesaikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang melibatkan Irjen Verdi Sambo secara terbuka dan transparan. Hal ini disampaikan oleh Kapolri seusai membuka kirab merah putih bersama dengan Presiden Jokowi pada Minggu 28 Agustus 2022 di Jakarta. Semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Tim khusus Polri dijadwalkan segera melakukan rekonstruksi ulang di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa 30 Agustus.